Pemirsa, BPJS Kesehatan menggelar pertemuan nasional fasilitas kesehatan tahun 2023 dan launching transformasi mutu layanan JKN pada Senin 2 Oktober 2023. Juga diikuti oleh BPJS Cabang Jambi secara daring melalui Zoom Meeting yang bertempat di Aula Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jambi. Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan tahun 2023 menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia. Dengan tema kolaborasi dalam transformasi mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta jaminan kesehatan nasional. Acara ini mengundang perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan kesehatan dari seluruh penjuru negeri, termasuk dari BPJS Cabang Jambi yang menyaksikan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin 2 Oktober pagi. Pada kegiatan ini, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan JKN tahun 2023. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, terdapat beberapa kategori, mulai dari dokter praktik perorangan, dokter gigi, puskesmas, dan terakhir kategori klinik pertama. Sedangkan di tingkat fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, terdapat kategori klinik utama, rumah sakit kelas D, rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas B, serta rumah sakit kelas A. Sementara itu, Kepala Bagian Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Agus Rianto, mewakili Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Jambi menambahkan, terdapat pengumuman pemenang dari Lomba Video Transformasi Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan tahun 2023. Harapannya dengan kegiatan ini menggugah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta JKN. Melalui kolaborasi BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait, siap membangun masa depan kesehatan Indonesia yang lebih cerah melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Bersama kita ciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing. Hari ini kita melaksanakan launching transformasi mutu layanan. Ya, launching ini kita laksanakan di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta. Nah, ini adalah wujud dari kolaborasi dalam transformasi mutu layanan. Nah, kita yang kita ngambil tema tersebut adalah transformasi dalam pelayanan yang mudah, cepat, setara, seperti itu. Artinya mudah diakses pelayanannya, terus cepat pelayanannya, dan setara dalam, jadi tidak ada diskriminasi antara peserta JKN maupun yang non-JKN. Nah, banyak sekali ya beberapa poin yang menjadi transformasi mutu layanan. Contohnya di kantor cabang, di kantor cabang BPJS Kesehatan, itu tidak lagi menggunakan berkas-berkas. Artinya peserta yang datang itu tidak ada lagi fotokopi-fotokopi berkas. Jadi berobat hanya menggunakan KTP, seperti itu. Dan juga di Faskes juga ada loket ya, loket pemberian informasi yang kita launching di Jumat lalu, ada loket informasi pelayanan. Nah, itu merupakan bagian dari upaya transformasi mutu layanan kita. Sehingga peserta JKN yang butuh informasi terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit itu dapat sangat mudah dan cepat untuk penyelesaian. Untuk diketahui, dari Jambi mendapatkan satu penghargaan, yaitu pada kategori praktek dokter gigi mandiri yang diraih oleh dokter gigi Sylvia Fitriani. Mendapatkan penghargaan sebagai juara satu FKTP paling berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN KIS kategori tempat praktik mandiri dokter gigi tingkat kantor cabang Jambi. Lina Liska, CTV, melaporkan.